iman. Beza orang beriman dengan orang tak beriman ialah dia percaya benda itu ada walaupun dia tidak nampak. Sebab itulah ada benda fizik dan metafizik. Fizik ini benda yang nampak. Metafizik benda yang tak nampak, susah nak cerita. Tetapi Allah menggambarkan satu golongan yang Allah suruh tiru bila kamu beriman. Kamu kena tiru orang itu beriman, cara orang itu beriman. Quran sebut aminu kama amanan nas. Beriman kamu seperti mana imannya manusia-manusia itu. Maksudnya iman ini ada ranking dia. Iman ni ada naik dan turunnya, yazid wa yanqus. Ada ketika hari dia naik, ada ketika hari dia lemah. Saya ucapkan kepada Pengerusi Surau yang saya hormati, yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Lejutan Kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat, kasih sayangnya dan taufik dapat kita pada hari ini. Intizarus salah qabla waqtus salah, menunggu salat sehingga masuknya waktu salat, satu sunnah yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, tuan-tuan yang tunggu begitu lama dalam masjid ni. Semoga Allah mengampunkan dosa intizar. Intizar ni duduk menunggu, duduk menunggu antara waktu salat sehingga waktu salat. Intizar salah qabla waqtus salah, salah satu sunnah yang mana diampunkan dosa tanpa kita minta ampun kepada Allah. Ada amalan yang tanpa kita minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa. Salah satu duduk majlis ilmu. Nombor dua, ambil wuduk dalam musim makarih. Makarih ni musim sejuk. Kita jarang-jarang berlaku musim sejuk. Dia sejuk tapi dia bangun ambil wuduk untuk taat perintah Allah, untuk bangun salat subuh. Allah ampun dosa dia tanpa diminta Allah ampun dosa. Satu lagi, orang yang menunggu salat daripada waktu ini ke waktu yang satu lagi, Allah akan ampun dosa insyaAllah. Baik, terima kasih tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya dapat tajuk. Tajuk dia apa? Kesempurnaan iman. Satu tajuk yang mula-mula saya tengok dia tajuk agak general. Kebetulan semalam saya lalu dekat sini, saya nampak dah surau ni. Semalam makan dekat area dia, kat belakang Mali tu, tengok-tengok surah Al-Falah. Ha? Betul, surah Al-Falah. Dan Allah jadikan dalam surah Al-Quran ini ada surah orang beriman, yang mulanya dengan memberi kejayaan, gambaran kejayaan bagi orang beriman. Orang beriman pasti berjaya. Qad aflahal mu'minun. Satu statement yang menggembirakan orang beriman. Sebab iman ini tuan-tuan, dia tidak nampak. Sebab itu bila sebut rukun Islam, rukun Islam banyak benda melibatkan buat benda yang nampak. Tetapi rukun iman digambarkan sesuatu yang kebanyakannya tidak nampak. Benda tak nampak, tetapi orang beriman dia percaya benda itu ada. Tuan-tuan sabar tunggu berdiri lama, tuan-tuan bangun salat berdiri lama, tetapi tuan-tuan tak nampak kepada siapa yang tuan-tuan sembah. Iman. Tuan-tuan lapar, tahan, boleh makan tapi tak makan. Buka peti ais setengah hari, ada makanan, tak makan. Sebab taat perintah Allah. Puasa pada bulan Ramadan. Iman. Tuhan nampak. Iman. Beza orang beriman dengan orang tak beriman ialah dia percaya benda itu ada walaupun dia tidak nampak. Sebab itulah ada benda fizik dan metafizik. Fizik ini benda yang nampak. Metafizik benda yang tak nampak, susah nak cerita. Tetapi Allah menggambarkan satu golongan yang Allah suruh tiru bila kamu beriman. Kamu kena tiru orang itu beriman, cara orang itu beriman. Quran sebut aminu kama amanan nas. Beriman kamu seperti mana imannya manusia-manusia itu. Maksudnya iman ini ada ranking dia. Iman ni ada naik dan turunnya, yazid wa yanqus. Ada ketika hari dia naik, ada ketika hari dia lemah. Sebab itu ada hadis, sahabat Nabi pernah tanya, ketika mana kami lemah iman ya Rasulullah? Ada hari duduk dalam masjid kita okey. Ada hari mai ceramah kita okey. Ada hari dengan program agama okey. Tiba-tiba ada hari kita slow, kita lemah. Sahabat Nabi tanya, Nabi kata,
aktharhum qawlan la ilaha illallah. Banyakkanlah untuk kamu menyebut la ilaha illallah, boleh meningkatkan iman. Maksudnya iman ada ketika peringkat ini, ada ketika peringkat ini. Iman, iman. Satu perkataan yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perkataan ini disebut dalam Al-Quran berkali-kali, disebut 811 kali dalam Al-Quran. Lawan bagi iman, kufur, disebut dalam Quran 697 kali. 811 kali ditolak dengan 697, lebih kurang 114 kali. Sama dengan bilangan surah dalam Al-Quran. Allah gunakan dengan perkataan macam-macam. Amanu, imana, mu'minun. Macam-macam perkataan iman. Rukun iman yang kita faham ada 6. Pertama, rukun yang kita percaya kepada Allah. Allah Tuhan yang kita tidak nampak. Tak nampak. Sebab itu sahabat Nabi, apabila disebut mereka golongan beriman, salah satu kalau kita tengok, mereka boleh sebut betapa bangun malam hari lebih manis daripada mereka tidur. Sebab mereka dah dapat manisnya iman. Ada istilah dalam hadis disebut halawatul iman. Kemanisan iman. Oh, ni benda yang susah ni, tuan-tuan. Nak dapat manis tu, makan manis. Pernah rasa? Pernah. Makan sedap. Pernah makan? Pernah. Tuan-tuan pernah rasa sedap makanan? Pernah. Tapi macam mana sahabat Nabi ada sebahagian yang dalam riwayat tanya, ya Rasulullah, boleh tak kami puasa sepanjang tahun? Nabi kata jangan. Nabi Dawud AS puasa sehari, besok tu tak puasa. Ha. Tata surau ni semua puasa sepanjang tahun ke ikut puasa Nabi Dawud? Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Nabi beritahu, ada orang nak puasa sepanjang tahun. Ada orang yang tak nak berkahwin. Tuan-tuan, orang tanya, seronok tak kahwin? Tuan-tuan macam blur, tuan-tuan tak kahwin, semua tak kahwin kan? Saya dah tengok, tak nampak, nampak gaya ni, nampak kahwin dah. Ha? Kahwin dah, kahwin dah. Ha, ni lah. Ha, saya tu, dah lama tak kahwin dah. Kahwin ni, tuan-tuan, manis tak manis? Sehingga Al-Quran, bila kita baca, Tok Qadi, bila angkat nikah, benda ayat yang wajib Tok Qadi baca lah. Ingat ada lagi? Tak ingat dah nak? Tok Qadi baca apa? Dia kata, dia akan baca surah Ar-Rum. Wa min ayati adkhalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat wajib. Di antara tanda kebesaran Allah, salah satu tanda kebesaran Allah ialah Allah jadikan pernikahan. Allah jadikan kita pasang, Allah jadikan pernikahan. Dia tak biarkan kita terus dalam keadaan sebagai rahib, pendeta yang mana tak bertemu dengan pasangan dia. Tak. Allah bagi kahwin. Silakan. Dan dalam kahwin tu Allah sebut, untuk apa kahwin? Ada namanya sakinah, ada namanya rahmah, ada namanya mawaddah. Sebab itu ada orang yang mana bila bernikah, dibenarkan dalam beberapa keadaan untuk berpisah daripada pernikahan, namanya talak. Wanita boleh tuntut fasakh. Ada ketika dia sampai tak boleh tuntut fasakh, dia nak bagi duit kat suami dia untuk pisah, dipanggil khulu. Ada cara-cara untuk berpisah. Kalau tak sampai tahap, ada nilai sakinah, mawaddah, rahmah. Kahwin tak masuk perasaan. Kahwin bergaduh, tak senang. Caranya kami tak berpisah. Maksudnya kahwin itu manis. Tetapi ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kami tak mau bernikah. Nabi kata, nikah sunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang benci sunnahku, bukan di kalanganku. Tapi ada tak yang mana cakap tak mau bernikah? Ada, sampai tahap tak mau. Tak mau. Walaupun nikah itu taklah kata hukum wajib. Nikah itu bergantung pada individu. Tak semestinya orang tu wajib. Ada sunat, ada makruh, ada haram. Jadi tuan-tuan, apa maksud manisnya iman sahabat Nabi? Kita seronok tak tidur? Sedap tak tidur? Sedap tidur. Saya demam, saya baru balik kemarin. Luar negara. Lah ni luar negara, nak sebut negara mana pun takut dah ni. Balik. Balik-balik terus ceramah di Rawang. Sampai Malaysia demam. Allah. Duduk kat luar negara tak demam. Tengok-tengok jerebu demam. Kan jerebu tu. Sampai-sampai kita kata, ya Allah, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Sebab nampak demam, sampai-sampai tengok anak-anak demam, sakit dengan batuk-batuk. Kita, ya Allah, awak teruk sangat ni. Kel air daripada atas nak turun tu, tak nampak kel air lagi ni. Turun-turun petang kemarin, tiba-tiba hujan turun. Nak pergi ke Rawang, hujan turun kat Sungai Buaya sikit.
Waktu tu kita kata Allah nikmatnya hujan. Dan ada ketikanya ada orang menyebut Allah dengan hujanlah traffic jam. Sebab itu bukan apa yang menimpa kamu, tetapi apa yang ada dalam jiwa kamu. Kalaulah orang itu orang beriman, turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah turunkanlah hujan yang memberi manfaat, baginya hujan itu rahmat. Tak dinafikan dalam Quran ada hujan yang bukan rahmat. Ada. Wa amtarna 'alaihim matara, ketika Nabi Nuh alaihi salam turunnya hujan, yang mana turunnya hujan itu sebagai bala. Ketika mana dalam peristiwa Nabi dekat Masjid Nabawi, Nabi baca khutbah, Nabi tunjuk wa'alaih, Nabi tunjuk pergi ke sana, hujan. Nabi suruh alih, sebab Nabi minta turun hujan, hujan turun sangat banyak sampai basah dekat tempat semayang. Nabi tunjuk ke sana, ke sana, ke sana. Ada ketika panas, kita kata panas tak seronok, ada ketika panas itu panas yang kita seronok. Sebab itu apa yang ada dalam jiwa kita lah, itulah yang menentukan, bukan apa yang menimpa kita. Sebab itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bila saya sebut tadi tentang tidur, sahabat Nabi, pasti dan pasti mereka pernah ditidurkan oleh Allah untuk merasa kemanisan rehat. Tuan-tuan baca Perang Badar. Saya selalu sebut, bila duduk, kita dah tengok-tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita balik, kita susah nak tidur. Saya risau. Bila kita nak tidur, susah nak tidur. Risau. Nak tidur, susah nak tidur. Tak mau tidur, tak boleh tidur, waktu itulah mengantuk. Sedangkan dalam Perang Badar, tuan-tuan baca sejarah, Allah tidurkan Nabi dan juga sahabat Nabi. Nusrah Allah, pertolongan Allah, sampai satu tahap Allah tengok mereka terlalu takut nak perang, terlalu takut nak perang. Bukan takut tu maksud takut tak yakin dengan Allah, punya semangat nak berperang. Sebab ini peperangan yang pertama, orang-orang yang hebat-hebat, 313 tentera. Waktu itu Allah datangkan kemanisan, Allah bagi tidur mereka, Allah bagi tidur untuk mereka rehat. Bermaksud tidur itu satu nikmat. Sebab itu bila kita nak balik malam, balik ceramah, tengok-tengok tak boleh tidur, ya Allah aku buat kerja tak ikhlas ataupun tidak, takut. Ada kadang-kadang kita bawa syekh kita bawa naik kereta, baru naik kereta tak dah 5 minit lena dah. Dia bangun-bangun dia boleh ceramah. Subhanallah. Allah bagi dia rehat. Allah rehatkan dia. Ada orang susah Allah nak rehatkan. Jadi kita tengok nikmatnya tidur, tetapi dalam Quran sebut manisnya iman. Sahabat Nabi tak tidur malam. Mereka bangun berdiri kerana manisnya iman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang yang mana tulang rusuk mereka jauh daripada katil-katil. Kerana apa? Manisnya iman. Tanda nak dapat manisnya iman ni bukan satu kali, dua kali, ataupun kita rasa dengan sekali kita datang sembahyang jemaah, tetapi dia perlu melalui prosesnya. Perjalanan ataupun orang panggil riadah. Riadah ni macam latihan. Latihan untuk sampai ke tahap iman. Hari ni mungkin orang manisnya masuk masjid. Sampai satu tahap bagi kita masuk masjid bukan satu benda yang manis, melainkan kita salat dengan Tok Imam. Lepas tu kita dah rasa dah sampai satu peringkat, kita rasa bukan setakat lagi salat berjemaah. Kita rasa manisnya untuk bangun salat tahajud. Kita rasa tak nak tinggal lagi salat qabliyah dan ba'diyah. Mungkin satu kemanisan bagi sebahagian pihak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah bila khatam Quran satu hari dua kali. Dalam bulan Ramadan, orang tanya Imam Syafi'i. Satu bulan 60 kali. Bila mana engkau baca Quran, kenapa engkau tak berhenti? Kenapa engkau boleh khatam? Begitu banyak engkau baca Quran. Imam Syafi'i jawab, bila aku baca, aku habis Quran. Aku tak tahu di mana nak berhenti sebab aku duk nampak nak baca lagi. Kita baca Quran tuan-tuan, kita cari mana berhenti ke mana nak sambung. Kat mana nak berhenti, lagi selai lagi noh, lagi selai lagi. Tak sampai selai kadang-kadang. Tambah-tambah baca Quran dalam telefon. Jangan harap. Mesti nak baru baca sikit notification masuk dah. Nampak mesej, jawab dulu WhatsApp. Tapi Imam Syafi'i dia baca Quran, dia kata, aku tak tahu di mana nak berhenti. Sebab itulah dalam kata kita baca At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Kalau kita baca kitab Al-Imam An-Nawawi sekarang tentang orang-orang bersama Quran, Uthman bin Affan kata, macam mana orang boleh baca Quran tanpa menangis? Kalau orang tu baca Quran tanpa menangis, orang itu tidak, dia perlu menangis. Kenapa dia tidak menangis? Dia baca-baca Quran dia tak menangis, dia balik rumah dia tengok, kenapalah tak menangis? Dia perlu menangis. Kenapa dia tidak menangis? Sebab itu dalam riwayat ada salafus salih namanya Aufa, bila dia baca Quran, maka ketika itu dia baca-baca Quran, dia pernah terjatuh sehingga meninggal dunia. Bukan pernah, kira terjatuh dan meninggal dunia. Namanya Aufa. Dalam At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Kerana zauq.
Ini satu kisah yang gambarkan ada sebahagian orang yang begitu dapat kemanisan iman. Yang mana hari ini, imanlah yang kita nak tegak-tegakkan. Siapa ada iman, tidak ada masalah untuk melakukan ketaatan. Setuju tak? Azan bukan? Azan? Ha? Satu minit lagi. Sambung lepas ni. Ya? Ada ni? Okay. Tapi nak sebut kepada tuan-tuan, hari ini kita datang, tuan-tuan datang, tak ada sebab lain. Sebab? Sebab iman. Sahabat Nabi, apabila berlaku kisah duduk depan Nabi, dia pernah mengaku kata dia beriman. Nabi kata dia tidak beriman. Dia Muslim. Dia Islam. Muslim. Sebab Islam dan iman nampak sama. Orang Islam perlu beriman. Orang iman wajib orang Islam. Tetapi hakikatnya, dia walaupun dia dah jadi orang Islam, dia tak boleh dengan semudah itu dia mengaku dia orang beriman. Kerana iman ni satu benda yang susah untuk digambarkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman, orang yang mempercayai benda yang tidak nampak. Apa yang tak nampak? Malaikat tak nampak. Syurga tak nampak. Syaitan tak nampak. Dosa tak nampak. Pahala tak nampak. Tetapi orang beriman, dia yakin benda itu ada. Ha, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Orang Arab Badui dia sebut, qalatil a'rabu amanna. A'rab tu Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu
Dia kata, Tuhanku, kami dah beriman. Al-Quran menegur orang-orang ini. Dia kata, kullam tu'minu, katakanlah kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi jawablah kepada Allah, kami ini dah masuk Islam, kami ini dah Islam. Sampai satu tahap menunjukkan bahawa ada beza orang Islam, orang beriman dan orang bertakwa, ada tingkatan-tingkatannya. Simple kalau tuan-tuan nak buka dalam peringkat hierarki kita punya iman, ranking kita punya iman. Tuan-tuan boleh tengok ayat tentang makan sekalipun yang paling simple. Ayat cerita bab rezeki, cara orang beriman lain, cara manusia biasa lain, cara orang bertakwa lain. 162 surah Baqarah, gap lebih kurang 4 ayat dengan 172 surah Baqarah. 162, 68 Allah sebut, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai orang manusia biasa, wahai manusia, nas, an-nas ni boleh jadi siapa dia, boleh jadi orang Islam ataupun bukan Islam. Tapi ayat ini turun kepada manusia yang beragama Islam. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah di kalangan apa yang ada atas muka bumi ni. Mimma fil ardi, atas muka bumi ni ada apa? Makanlah halalan tayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ada hati kamu ni tergoda-goda untuk cari ikut jejak langkah syaitan. Syaitan akan bagi tahu ni rezeki tak betul. Kita duk rasa macam orang lain boleh, awak aku tak boleh. Kita pun nak ambil juga. Jangan tersentuh, jangan terasa. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Kadang-kadang cita-cita orang lain kita pun nak jadikan macam tu juga. Boleh dengki, bukan dengki, hasad. La hasad illa fitnatain. Sebagai ulama menyebut tidak ada hasad pada benda, hadis sebut, tidak ada hasad pada benda yang mana? Orang kaya yang rajin memberi sedekah, orang ada ilmu yang mencurahkan ilmunya. Tak ada masalah. Orang pandai Quran yang mengajarkan Quran. Tetapi ada ketikanya kita cemburu pada rezeki yang orang dapat dengan cara haram, kita pun nak juga. Quran bagi tahu untuk orang beriman, ini cerita dia. Oh maaf, untuk manusia biasa, kamu pertama makan rezeki-rezeki yang ada atas muka bumi ni. Cari-cari, ambil yang halal dan thayyibah. Kemudian jangan kamu tergoda dengan syaitan. Tiba-tiba ayat 172, Allah tukar ayat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tadi manusia biasa. Kulu min thayyibat, Allah tak sebut makanlah apa yang ada atas muka bumi ni. Allah terus cakap kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Seumpama Allah nak bagi tahu orang beriman ni Allah dah bagi rezeki. Kulu min tayyibat, yang baik-baik. Tadi halalan tayyibat. Tayyibat itu mufrad, singular. Kalau tayyibat bermaksud plural, banyak, jamak. Tayyibat, makanlah yang baik-baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, apa yang kami bagi pada kamu. Tadi makanlah apa yang ada atas muka bumi. Tapi untuk orang beriman, makanlah apa yang kami bagi kepada kamu. Tadi Allah sebut orang manusia biasa, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu terikut rentak gaya syaitan. Tapi untuk orang beriman, Allah tak guna istilah ini. Allah kata kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang beriman bukan isu nak tengok halal haram, sebab orang beriman bab halal dan haram dah settle awal-awal. Dia isu dia, dia syukur ataupun tak syukur, ada tingkatan. Bila Allah nak sebut tentang rezeki untuk orang bertakwa, Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang kita baca kata ayat 1000 dinar. Saya tak tahulah pada mana 1000 dinar tu datang, tapi wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa Allah bagi rezeki tanpa disangka-sangka. Allah sebut dalam Quran, Allah kata walau anna ahlal qura, kalau sesuatu penduduk qaryah tadi seorang-seorang, walau anna ahlal qura amanu, orang Wangsa Maju, orang Setia Wangsa, orang Sentul, orang Danau Kota, satu penduduk qaryah amanu, beriman, wattaqau, takwa pula, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, Allah buka pintu, pintu berkah, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Ada beza-beza dia, rupanya ada beza, ada tahap-tahap tertentu. Sebab tu tuan-tuan, malam ni saya duk tengok-tengok, masa pun lebih kurang, saya pun sampai lambat tadi. Saya ingat-ingat kat mana saya nak bagi point ni, saya ingat saya nak kecilkan sikit. Saya tak nak panjang-panjang, saya nak petik dekat qad aflahal mu'minun. Saya rasa mungkin itu lebih terfokus. Kalau tidak nanti panjang pula cerita. Dah tengok jam, saya kena tengok juga permit sampai pukul 9 ni, dia kata paling lama. Tuan-tuan pula kata nak PPWTC ke apa kah? Tadi dia beritahu saya, saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Dan ceritanya ni apa?
Qad aflahal mu'minun. Kita tengok ke ayat itulah. Ayat yang biasa orang sekolah menengah dia akan wajib baca. Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Allah sebut 10 ayat yang pertama. Siapa itu orang mukmin? Supaya kita boleh kenal. Kita ni kenal tak kenal dekat ayat itu. Walaupun ada ulama mengatakan bahawa banyak lagi ciri-ciri orang mukmin. Banyak. Sehingga digambarkan ciri-ciri orang mukmin adalah akhlak yang baik. Kalau dia tidak ada akhlak, dia bukan orang beriman. Salah satu dikatakan tentang sabar itu sebahagian daripada tanda iman. Salah satu juga dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Orang yang tidak ada malu, maka dia akan buat apa yang dia suka nak buat. Dia boleh tak ada perasaan malu. Dia boleh tunjuk apa yang dia nak tunjuk. Tapi orang tunjuk dalam Quran, dalam hadis kata haya' istihya', orang ada sifat malu itu sebahagian daripada iman. Sehingga Nabi gambarkan orang yang mengalihkan satu benda yang menghalang jalan, itu tanda orang beriman. Subhanallah. Nak gambarkan iman, iman, iman. Orang tu rasa, orang tak ada pun. Dia tak angkat pun tak apa. Orang lain lalu boleh jatuh kalau kena langgar dengan kayu. Tapi dia turun, dia angkat. Iman, dia percaya Allah ada. Dia percaya tentang malaikat. Dia percaya tentang dosa pahala. Dia percaya. Sebab itu orang beriman ni tenang, tuan-tuan. Orang buat naya agak dia tahu. Mahkamah adil itu ada. Maliki yaumiddin. Orang judge tak pernah tepat. Betul? Kita buat baik, ada orang suka, ada orang tak suka. Betul? Betul tak? Kita dah hijrah. Hijrah ke arah kebaikan. Ada orang suka, ada orang pelekehkan. Kita dah buat jahat pun orang marah. Kita buat baik pun orang marah. Betul? Tapi kalau orang beriman, Maliki yaumiddin. Allah lah sebaik-baik penilai. Allah tahu aku buat macam mana. Dia akan tenang. Ada orang, tuan-tuan, di atas muka bumi ini. Habis adil dah pengadilan. Masuk mahkamah. Masuk sampai ke mahkamah rayuan Nabi Hadir. Tapi mungkin kita tak tahu. Mungkin dia tidak bersalah. Mungkin. Ada juga mungkin dia bersalah tapi terlepas daripada mahkamah dunia. Orang yang beriman dia tak puas hati ke? Tak, orang beriman kan faham. Lepas ini ada hari yang mana Tuhan akan tunjuk. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Kamu akan bertemu kami seorang-seorang. Allah akan buka satu-satu. Kitabnya Allah telah tulis untuk kita. Jadi kita tengok tentang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini surah yang Allah gambarkan orang-orang beriman. Dimulakan dengan qad aflahal mu'minun. Setiap hari kita sebut hayya 'alal falah. Marilah menuju ke arah kejayaan. Kejayaan, berjaya tuan-tuan. Orang beriman ni pasti berjaya. Kita kena sebut ke anak-anak kita. Sebut ke anak-anak kita, adik-adik jadi orang beriman. Orang beriman pasti berjaya. Orang beriman pasti berjaya. Allah buka pintu untuk dia. Adik jadi orang beriman, jangan tinggal salat. Orang beriman ni Allah sayang, pasti berjaya. Tidak ada kejayaan manusia tuan-tuan melainkan saat pengakhiran dia. Hidup dia lahir-lahir sakit. Lahir-lahir autism, lahir-lahir mata tak nampak. Lahir-lahir tuan-tuan ada sebahagian sahabat Nabi lahir-lahir mata buta. Ada sebahagian sahabat Nabi lahir-lahir mata kaki dia tak sama. Amr bin Jamuh, kaki tak sama, satu panjang satu pendek. Ada sahabat Nabi, bukan dia sempurna tapi bila dia perang kena tetak tangan dia kudung. Okey, sampai bila-bila. Ada sahabat Nabi lahir mata nampak, ada sahabat Nabi tak nampak, ada sahabat Nabi peka, ada sahabat Nabi lidah tak bisu, tetapi mereka tetap beriman. Kita tuan-tuan, kita beriman bukan sebab mata yang Allah bagi, betul? Ada seorang budak ni, budak dia muda, dia accident, dia mata nampak, accident. Accident buta. Buta-buta fras. Kalau patah tangan, patah kuku, patah jari tuan-tuan, tak apa lagi. Mata tak nampak, Allah. Dia kata habislah hidup dia. Mudah lagi. Jenuh, orang panggil apa? Depression apa kan? Macam-macam pergi jumpa doktor dan sebagainya. Sehinggalah dia jumpa orang, the right man. Orang yang betul bagi nasihat dekat dia. Tuan-tuan, dia start mula kembali kepada hidupnya sebelum daripada dia buta. Dia belajar bersungguh-sungguh, dia hafal Quran, berbelas juzuk dia hafal Quran. Dia buta mata dia. Dia tak putus asa, mula-mula putus asa. Dalam Quran surah Yusuf sebut, siapa yang putus asa kufur. Subhanallah. Iman lawan dia kufur. Kita pun check. Saya pernah ceramah kat sekolah-sekolah, biasanya sekolah-sekolah kadang-kadang minta bagi motivasi. Kita kata adik-adik jangan putus asa adik-adik. Orang putus asa, kita pasang slide. Orang putus asa itu kufur. Ada pelajar angkat tangan. Ustaz, apa maksud kufur ustaz? Takkan kami putus asa dalam PT3 pun jadi kufur? Takkan kami putus asa jadi kufur? Buka balik tafsir. Kenapa dikatakan orang putus asa itu kufur? Al-Quran nak bagi tahu orang putus asa itu dikatakan kufur kerana satu, bila dia rasa semua masalah dalam dunia dia yang boleh selesai, dia rasa Allah tak boleh selesai. Dia putus asa.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai hamba-hambaku, siapa yang melampau dalam hidup dia. Al-Quran tak sebut orang buat dosa ni macam-macam. Ada yang dikatakan mujrim, mujrim ini penjenayah. Ada yang dikatakan buat dhunub, dosa, bahasa Al-Quran. Dia bahasa Al-Quran dia beza-beza. Ada dhunub, ada mujrim, ada khata, silap. Yang kita dah baca, qala rabbana afriq alaina sabra. Ha? Ayat Al-Quran yang kita selalu baca dekat penghujung surah Al-Baqarah. Kita minta Allah ampunkan kesilapan kita. Tetapi Al-Quran gunakan qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu ni lebih daripada dosa. Bukan setakat zalim, zalim pun ada orang zalim. Asrafu ni lebih daripada zalim. Dia melampau dalam zalim, melampau dalam dosa. Orang dah bagi warning, dia buat juga. Dah umur, dah usia, dah berusia, dia masih lagi melakukan dosa. Al-Quran kata jangan dia putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita kena faham konsep putus asa. Beritahu kat anak-anak kita. Tuan-tuan, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang mukmin. Siapa itu orang mukmin? Quran kata dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Subhanallah. Orang mukmin itu solatnya khusyuk. Solatnya khusyuk. Solat khusyuk ni tuan-tuan satu benda yang dia kata dalam hadis, kalau kamu datang ke masjid-masjid jami' akhir zaman, kamu tidak akan bertemu dengan orang solat khusyuk. Antara benda yang terawal diangkat oleh Allah. Dalam sebahagian riwayat kata antara benda awal diangkat oleh Allah adalah khilafah. Sebahagian riwayat kata antara benda terawal diangkat oleh Allah adalah khusyuk dalam solat. Sebab itulah orang munafik. Orang munafik itu digambarkan juga dengan solat. Orang munafik solat tak solat? Solat. Orang munafik solat tak? Solat. Quran sebut innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah. Orang munafik qamu ila as-salah. Apa yang dia buat? Dia solat. Orang munafik pun solat. Qamu kusala. Dia mendirikan solat dalam bermalas-malasan. Solat tu tak jadi prioriti. Bermalas-malasan. Yura'una an-nas. Dia solat untuk tunjuk dekat orang. Dia main surau, dia main masjid, dia rasa kalau tak datang orang kata tak bersosial, nanti nak mati, nanti siapa nak ke bumi. Dia niat-niat orang. Habis nanti kenduri kahwin, nanti orang tak main pula. Niat takut-takut kita. Kita jangan tengok orang, tuan-tuan. Tengok diri kita. Sebab itu solat itu kita boleh tahu diri kita. Solat bermalas-malasan. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia solat dalam keadaan untuk dia tidak mengingati Allah. Tuan-tuan bayang, dalam 5 minit kita semayang, mungkin ada orang 90% dia ingat Allah. Hebat orang tu. Ada orang 60% ingat Allah. Okey lah. Tapi ada orang 80% dia ingat benda lain. 20% saja dia ingat Allah. Ada ulama menyebut betapa buruknya orang yang mendirikan salat tetapi dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah. Sebab sewaktu dia duduk saja-saja, tengah makan, tengah minum, tengah main, dia tak ingat Allah. Tiba-tiba dia sedang berhubungan dengan Allah pun dia tak ingat Allah. Subhanallah. Jadi macam teruk sangatlah kita. Sebab itu paling kurang fokus betul-betul dalam solat. Rajin orang tanya kenapa solat tak menjadi. Quran sebut wasta'inu bis sabri was salah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah, wasta'inu, minta tolong. Wasta'inu bis sabri, pertama sekali dengan sabar. Ada orang kena musibah dia tak sabar, dia meracau, dia sebut perkataan tak baik. Ada orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dengar cerita Ustazah Nafizah Musa, anak murid dia. Dia kata waktu dia melawat anak murid dia, wanita ni, mak ni, ada seorang anak. Anak dia umur 19 tahun, masuk hospital. Anak tunggal. Suami dah tak ada, mak ni jaga anak dekat hospital. Anak meninggal dunia. Jadi ustazah pergi ziarah dia, ziarah mak. Mak lah urus semua jenazah, macam mana nak hantar suruh hospital. Macam-macam lah urus polis, urus semua, segalanya. Mak tu muka tenang. Ustazah pun tanya, dia macam mana nampak relax, tenang, ya bagus, dia kata. Dia kata, ustazah lah ajar saya. Kadang-kadang ustazah ni senang sebut, dia kenal kat dia belum tentu. Ustazah pun kata, macam mana boleh jadi tenang? Anak umur 19 tahun, anak tunggal, meninggal pula, dia nak duduk sorang-sorang. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 19 tahun Allah pinjamkan anak itu untuk saya, hari ni Allah nak ambil balik, apa masalahnya? Ada orang boleh macam tu, tuan-tuan. Ada orang boleh macam tu. Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar, minta tolong dengan Allah, first sabar, nombor dua dengan salat. Sebab itu sahabat Nabi, tuan-tuan kalau baca riwayat orang mengaji bab fiqh, daripada mana datangnya solat hajat?
Solat hajat ni tidak ada hadis yang khusus cerita tentang solat hajat. Cumanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya, "Ya Rasulullah, kami pertanian tak menjadi." Nabi kata, "Raka'atain." "Ya Rasulullah, aku ada masalah dengan keluarga aku." "Raka'atain," dua rakaat. Sebab itu dikenali dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Sehinggalah kita datangnya hajat, maka kita pun akan mendirikan dua rakaat. Lekatlah solat hajat sampai hari ini. Sampai hari ini lekat. Kalau tidak, tak ada nama satu-satu nama solat hajat, tak ada. Tapi datang dengan hajat kita pun Allahu Akbar, kerana kita ada impian. Sahabat Nabi sujud panjang-panjang dalam Allah. Dia cerita dalam sujud dia semua masalah dia. Dia hilang segala masalah dia. Sebab itu dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu dia jadi berat. Jadi berat. Lakabiratun, dia jadi berat malahlah nak solat illa 'alal khashi'in. Melainkan orang yang khusyuk. Sebab apa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk ni dia dapat manisnya iman. Dia dapat manisnya solat. Sebab itu Nabi berdiri panjang-panjang, ja'alat qarrata 'aini fi as-salah. Dijadikan solat itu penyejuk mata bagiku. Sebab itu ada orang tuan-tuan dia penat-penat dia mendirikan solat. Ada orang penat tinggalkan solat. Betul tak? Yang saya selalu bawa cerita, saya cerita tentang kalau jemaah tabligh dia akan kenal. Maulana Ilyas, dia akan kenal lah. Dia ni pengasas, orang soleh, orang alim. Hasan Ali An-Nani memuji dia. Hebat dia. Dia solat, dia datang-datang, dia kan dia jemaah tabligh dia jalan petang-petang kan, dia jalan tengah-tengah panas. Maka ada, waktu tu yang muda-muda tanya, "Syekh, Maulana jom kita rehat berhenti dekat masjid." Maulana kata berhenti dekat masjid. Ada sebahagian tertidur dekat kaki lima masjid kerana terlalu panas. Berehat. Tapi Maulana pergi ambil wuduk, dia sembahyang tahiyatul masjid, dia sembahyang, 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 sembahyang. Sampai yang tidur ni yang muda-muda pun terkejut. "Ai, macam mana Maulana tua-tua boleh sembahyang sunat tak berhenti ni? Tadi kata penat." Tanya-tanya Maulana, "Kenapa engkau boleh terus menerus solat walaupun engkau penat?" Dia pun jawab, "Kisi kirihat nirmihi, kisi kirihat namaz mihi." Tak tahu betul-betul dia menyatakan Allah tu. Lebih kurang macam tu lah. Namaz, namaz mihi. Yang saya tahu namaz, namaz tu semayang. Apa dia kata? Ada orang penat, dia meninggalkan salat. Ada orang penat, dia mendirikan salat. Subhanallah, itulah salat para awliya. Salat para anbiya. Ha? Salat-salat yang ada iman. Kita nak capai itu susah. Al-Quran sebut, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Orang beriman, ayat ketiga, yang menjauhkan daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Berapa 24 jam? Berapa 24 jam? Cantik, Al-Imam Abu Hanifah, dia pernah hantang wasiat. Wasiat Abi Hanifah li Abi Yusuf. Anak muridnya, 17 tahun duduk dengan dia, Abi Yusuf. Orang lain semua dia bagi nasihat, macam mana anak murid adab dengan guru. Abi Yusuf nak jadi guru, nak jadi syekh, akan gantikan dia. Dia bagi nasihat guru kepada anak murid. Macam mana kau nak jadi guru? Engkau pertama, engkau kena amal apa yang kau sampaikan. Nombor dua, apa yang kau kena buat? Engkau terus belajar. Engkau jangan rasa engkau pandai. Kemudian dia ajar juga, kalau kau duduk, engkau kena bezakan cara engkau cakap dengan sesama guru, kawan-kawan, dengan anak murid. Sampai tahap macam tu dia ajar. Maksud dia, kalau anak murid tanya, kau jawab. Anak murid tak tanya, kau diam. Jangan banyak cakap. Sampai tahap macam tu dia ajar. Kadang-kadang kamu jangan tunjuk terlalu banyak perbuatan perkataan sia-sia antara kamu dan anak murid. Dia ajar sampai tahap macam tu. Itu Abu Hanifah bagi nasihat kepada Abi Yusuf. Ini contoh-contoh orang yang tak buat perkara yang sia-sia. Imam Nawawi tuan-tuan dinasihat oleh para ulama pada zamannya. Dia meninggal umur 40 tahun. Orang nasihat dia, makanlah sedap-sedap. Salah tak makan sedap-sedap? Salah tak makan sedap-sedap? Nabi pun suka poha kambing. Salah tak makan sedap-sedap? Tak salah. Seronok nak makan sedap-sedap. Omar dia kata, aku tak mau, tak suka makan yang grand-grand. Omar punya style. Tadi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia makan yang sedap-sedap. Nabi tak marah. Kalau makan sedap-sedap, taat perintah Allah, tak ada masalah. Betul tak? Taat perintah Allah, ada masalah? Tak ada masalah. Kita nak cari restoran pun cari restoran sedap-sedap. Tapi Imam Nawawi dinasihat untuk makan sedap-sedap. Dia kata, aku tak mau makan sedap-sedap. Bila makan sedap-sedap, aku akan makan banyak. Bila makan banyak, aku akan mengantuk. Bila mengantuk, maka aku tidak boleh membaca kitab, tidak boleh menulis. Maksudnya 40 tahun, berapa banyak tebal dia tulis kitab, berapa jam dia baca buku. Tu ulama' dulu tuan-tuan. Ulama' yang kita dengar yang sekarang ni. Saya tanya anak murid kepada Abdul Karim Zaidan, duduk Yaman, tanya anak murid, berapa jam syekh kau baca kitab? Umur 90 dah meninggal dah. Dia kata satu hari 14 jam baca kitab dan tulis kitab. 14 jam Syekh Wahbah Az-Zuhairi, 14 jam karang kitab dan baca kitab. Macam mana dia orang boleh buat? Dr. Yusuf Qardawi umur 90 dah, tak larat dah. Cakap pun telinga tak rupa dengar lah.
Duduk dengan anak murid dia, tanya anak murid, apa Syekh sedang buat? Dia kata, Syekh sedang karang kitab. Dekat 50 jilid, dia sedang selesaikan. Tuan-tuan, macam mana ulama-ulama dulu, berapa jam mereka habiskan masa? Mereka tak buat perkara sia-sia. Ha? Sebab mereka rasa masa itu sangat, sangat bernilai. Itu orang-orang, walladhinahum anil lahwi mu'aridun. Orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan sia-sia. Apa lagi orang-orang beriman? Quran sebut, walladhinahum lizzakati fa'ilun. Orang yang membersihkan hartanya dengan zakat. Tuan-tuan, zakat ni apa dia? Zakat ni senang. 1/40. Banyak atau sikit? Sikit. Sikit. Orang tanya, pasal apa duit orang Islam tak ada? Dia kata, mana pi duit orang Islam? Zakat. Zakat sikit. Nak bagi duit banyak? Wakaf. Kalau ekonomi orang Islam, cerita buat zakat, maka jadi sempit. Sebab itulah negara-negara Turki contohnya, dia cerita wakaf. Kita ada hibah. Kita ada wasiah, kita ada macam-macam. Tiba-tiba kita cerita buat zakat. Zakat ni tuan-tuan limit 1/40 sebenarnya. Sebenarnya. Tak banyak sebenarnya. Tuan-tuan ambil duit. Duit tuan-tuan tak kira. Tuan-tuan ambil kek. Tuan-tuan belilah kek kat mana. Oh, secret recipe ke. Tuan-tuan beli kek, ada 40 bahagian tuan-tuan potong. Orang perempuan, potong kek boleh tak 40 bahagian? Ambil kek seketul. Seketul. Potong 40 boleh tak? Potong 40, ambil satu pieces ya, bagi ke orang. Itulah zakat. Sikit je bagi ke orang. Sebab itu wakaf sebahagian negara, dia tak ada nama bawah lembaga wakaf. Dia bagi bawah MOF, bagi kementerian wakaf. Sebab unlimited. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam Nihayatul Muhtaj, dalam Al-Majmu' Al-Imam Nawawi, Imam Ramli pun sebut, sahabat Nabi, salah satu benda yang mereka tak tinggalkan, trademark sahabat Nabi adalah wakaf. Sahabat yang kaya, sahabat yang miskin, semua mati dengan keadaan ada wakaf. Ini satu golongan sahabat yang dikatakan kita kena beriman seperti imannya mereka, sahabat Nabi. Mereka ini, tuan-tuan, cakap serupa bikin. Ada benda je wakaf. Tuan-tuan tengok orang viral kat video kan? Gambar, apa, video. Orang ambil under construction, nampak? Hotel, depan tu dia tulis lah. Kan bila kita buat under construction satu-satu bangunan, dia tulis siapa arkitek dia, kontraktor mana. Tiba-tiba satu bangunan hotel tu dekat Madinah, pemilik dia Uthman bin Affan. Dia wakaf daripada dulu kebun kurma, hasilnya kerajaan Saud buat. Buat hotel, sampai hari ni orang dapat manfaat. Duit tu boleh rolling, boleh belanja orang nak mengaji. Ini wakaf yang hebat-hebat. Abu Hanifah sampai hari ni wakaf, tak wakaf. Sampai hari ni wakaf dia masih ada. Wakaf ni. Wakaf cik, ini macam pondok-pondok. Ha, pondok wakaf. Wakaf dulu orang dulu bagi tempat orang berehat. Subhanallah. Sampai hari ini. Sebab iman orang yang berwakaf itu iman-iman yang hebat. Sebab itu tak boleh banding ya sahabat Nabi. Apa lagi dalam Quran sebut tentang zakat? Zakat ni antara ciri orang beriman, orang yang memberikan zakat. Tuan-tuan kena ingat. Ada beza tak curi duit orang kaya dengan curi duit orang miskin? Ha? Curi duit orang kaya dengan curi duit orang miskin, ada beza tak? Dua-dua dosa. Tapi mana lagi teruk? Curi duit orang miskin lah. Sebab dah lah kawan tu miskin, pi curi pula duit dia. Tak bayar zakat. Bayar zakat tak cukup. Itu curi duit orang miskin. Itu curi duit orang miskin. Macam makan rasuah lah. Makan rasuah nampak makan duit siapa? Makan hak orang miskin yang perlu dapat sepatutnya kepada dia. Lepas tu kita kena hati-hati. Baik, apa pula? Kata dalam Quran, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kehormatannya, orang menjaga alat kemaluannya. Kadang-kadang kita tuan-tuan dengan orang tak kira, dengan siapa pun tak kira. Ni kita kena ingatkan untuk anak-anak kita juga. Dekat sekolah-sekolah, cikgu-cikgu dia tahu. Saya pusing satu Malaysia ceramah kat sekolah-sekolah tuan-tuan, kebimbangan dan kerisauan itu ada, tapi nak cakap pun tak mau sebut banyak sangat negatif. Kalau sebut tuan-tuan pun takut. Tapi kita kena pesan, dululah. Dulu ada orang pernah bagi tahu, dia kata budaya kita ni orang Melayu, dia tak kata orang sama, orang Melayu kita ni selalu pesan dekat orang perempuan. Anak kita tingkatan 3, tingkatan 4 perempuan, kita cakap, "Hei Minah, kau jangan gatal-gatal, jangan duk rajin, jangan duk asyik perempuan ni kena. Hei kau ni janganlah duk menggatal dengan laki." Kita dah terlupa untuk anak kita lelaki tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 4, tingkatan 5. Mat, kau kena jaga maruah wanita dekat sekolah kau. Kau ada kakak kat rumah. Jaga wanita, jaga maruah wanita. Ini trust Nabi bagi tahu. Jaga wanita kamu sebelum Nabi wafat. Dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga wanita kamu. Maksudnya laki jaga maruah mereka.
Kena pesan untuk anak-anak lelaki juga, untuk mereka beringat ada kakak, ada adik, adik perempuan, kena ingat sama-sama. Yang tu mungkin kita terlepas dah bertahun-tahun dah. Ha? Jadi Quran kata, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Apa dia lagi? Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Quran juga menyebut orang beriman itu walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang diberikan amanah maka dia akan melaksanakan amanah dan janji-janjinya. Orang percaya dengan dia. Kita kadang hari ini tuan-tuan, orang tak percaya dengan kita. Orang tak percaya. Orang kata kadang-kadang minta maaf, ustaz pun orang tak percaya kadang. Kadang-kadang orang agama pun orang tak percaya. Kadang-kadang dekat orang yang jaga amanah, orang kata dia ni bidang ni pun orang tak percaya. Sebab hilang dah amanah, diberikan kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Orang dah hilang kepercayaan. Tuan-tuan baca baru ni cerita tentang mal hijrah. Nabi hijrah, Nabi tinggalkan, antara yang Nabi tinggalkan lambat pergi hijrah, Ali bin Abi Talib. Sebab apa Ali bin Abi Talib lewat berhijrah? Semata-mata kerana ada benda yang dititipkan oleh orang Quraisy untuk Nabi. Orang tak suka Nabi, orang benci Nabi, tapi bab percaya Nabi, orang percaya. Orang tinggal harta dekat Nabi untuk Nabi jaga. Nabi kata kau tolong agih-agihkan bagi sebab Nabi nak tinggalkan Mekah. Maksudnya Nabi dipercayai, ini trust. Orang bagi duit, orang percaya kat kita. Ni bagi hutang, duduk dalam satu saf, bagi pinjam, lepas tu hilang tak bayar. Ramai lah tuan-tuan. Sebab tu saya pesan, kadang-kadang bukan dia tak beriman, dia beriman, dia pinjam duit orang, dia nak bayar, tapi Allah tak bagi, dia susah nak bayar. Kalau dia niat tak mau bayar, apa hukum dia? Dia mati dalam keadaan mencuri. Dia pinjam, dia niat tak nak bayar, mati dalam keadaan mencuri. Tapi kalau dia memang nak bayar tapi susah nak bayar. Sebab itu kita kena ajar masyarakat kita, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Tulis. Tulis walaupun duduk satu sah. Tulis walaupun abah pinjam di anak, anak pinjam di ayah. Tulis walaupun kita pinjam di mak. Saya pinjam di ayah saya. Orang kata ustaz pun pinjam di ayah. Pinjam. Ayah ada di IPF. Ya kita pun kena pinjam juga. Tulis, buat akta tulis. Ada falyaktubu syahadah. Saksi. Mak saya tengok saya selesai. Abah kata kenapa? Barakah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Allah ma'aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwak. Nabi ajar, kamu bacalah doa ini. Ini maksud daripada Nabi. Bacalah doa ini. Allah ma'aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwak. Bacalah doa ini. Allah akan mudahkan kamu untuk membayar hutang. Akhirnya kita jadi bila orang hutang kita, kita buat dengan betul, orang niat pun ikhlas tak bayar, akhirnya kita nak pergi jumpa dia, kita tahu dia hutang kita, kita jadi segan nak jumpa dia. Sebab kita rasa macam lagi dia segan dengan kita, kita pun pusing, tukar topik, kalau ajak kenduri pun mainlah, tak payah fikir lah pasal hutang. Sebab kita tahu dia ikhlas, tulis dengan betul. Ada orang tuan-tuan, telefon pun tak angkat. Itu biasalah. Walladhi, okey, apa dah, 857, sikit lagi. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang memelihara sembahyangnya, orang yang jaga sembahyangnya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa dia? Alladzinahum an salatihim sahun. Na'udzubillah min dhalik. Orang lelaki kita cuba salat, salat berjemaah. Orang wanita cuba salat di awal, awal waktu. Ulaikahumul warithun, mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Alladzina yarithuna alfirdausahum fiha khalidun. Mewarisi apa dia? Mereka mewarisi syurga Allah. Mewarisi syurga Allah. Sebab itu ada kisah para ulama ketika zaman-zaman Hajjaj Al-Thaqafi. Mereka kena macam-macam zalim pemerintah waktu itu. Ada sebahagian cerita para ulama ketika mereka menghadapi ramai musuh-musuh, mereka akan tulis syair dalam penjara. Salah satu mereka akan sebut al-jannatu fil qalb. Sesungguhnya syurga itu di dalam hati kami. Aku tak faham kenapa engkau memusuhiku. Aku tak faham. Sekiranya engkau mengikatku, memenjarakan engkau, itu adalah khulwah untuk aku dengan Allah. Aku boleh khulwat dengan Allah. Sekiranya engkau mengusirku, itu adalah rehlah perjalanan ilmu ku. Sekiranya engkau membunuhku, itu adalah syahid untukku. Untuk apa engkau memusuhiku? Dia kata, al-jannatu fil qalb. Syurga itu di dalam hatiku. Orang beriman, syurga dalam hatinya. Dia tak kisah orang. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh 9 tepat. Saya ingat ngam. Saya pun cakap laju. Kurku. sebab dia risau-risau. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Kat Bangi saja saya nak keluar pun lambat tadi. Kat Bangi bukan. Kat lain memang jalan. Kat Bangi. Semoga Allah merahmati kita semua pada malam ini. Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Allah golongkan kita dengan orang-orang yang beriman.
aminu kama amanan nas, beriman seperti mana imannya manusia-manusia itu. Kalau rasa kurang iman, rasa sekejap turun, sekejap naik, ada macam-macam kaedah. Salah satu istighfar. Istighfar boleh meningkatkan iman. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nombor dua, apa dia? Salat, itu wajiblah. Boleh meningkatkan iman. Nombor tiga, apa dia? Banyak menyebut La ilaha illallah. Tuan-tuan rasa macam lemah iman. Kemarin boleh baca Quran banyak, hari ni lemah sikit. Kemarin okey dengan family, hari ni perangai, mudah marah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ajar sahabat Nabi, banyakkan menyebut la ilaha illallah untuk meningkatkan iman. Antaranya lagi, baca Quran. Quran tuan-tuan, tuan-tuan baca. Buka, baca. Tak faham pun baca. Quran, tak faham pun boleh menangis. Setuju? Tak faham pun boleh menangis. Dia mukjizat. Saya dengan Abang Aming spring, dengan Abang Aming baca Quran pun saya tengok. Maksudnya, baca Quran. Quran ni tak faham pun kita boleh menang. Apatah lagi faham. Berapa ramai orang baca Quran tapi dia rasa tenang. Dan yang terakhir dalam banyak-banyak tu, saranan saya, tuan-tuan rasa lemah iman, tuan-tuan rasa serabut, tuan-tuan masuk masjid. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Kami jadikan bait. Bait sebagai ulama menyebut Baitullah Al-Haram, Mekah. Sebagai ulama kata Baitullah. Di mana-mana Baitullah, masjid-masjid. Penguat untuk kaki kamu dan juga amna, ketenangan untuk jiwa kamu. Ini tempat penuh dengan keamanan. Tuan-tuan masuk. Sebab itu, waman azlamu mimman, waman azlamu mimman man'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ada orang dalam Quran kata, siapakah yang paling jahat? Lebih daripada orang yang mana menghalang orang daripada mengingati Allah dalam rumah-rumah Allah, iaitu dalam masjid Allah. Maksudnya, dalam masjid, tuan-tuan tak boleh nak bergaduh-gaduh orang. Ada hak untuk orang mendapat kedamaian dan keamanan. Ada hak dia. Sebab itu kita duduk dalam masjid, ada berlaku persengketaan kat luar, kita masuk masjid, segala persengketaan boleh settle. Tapi hari ini terbalik, tuan-tuan. Bergaduh dalam masjid, jom settle kat luar. Orang di sini terbalik pula. Bila kita balik tu, bergaduh kat luar, jom masuk masjid, orang boleh tenang. Sebab tempat amna, tempat yang penuh dengan kedamaian dan keamanan. Allahu alam, Allah mengampunkan dosa saya dan tuan-tuan semua. Allah jadikan kita ini di kalangan orang yang beriman. Yang baik datang pada Allah, yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, minta ampun, minta maaf. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.